Halo, jumpa kembali bersama channel saya ya, di channel Nur Teknik Teknisi. Kali ini saya review Mikrotik ya, Mikrotik tipe RB760i GS ya. Mikrotik ini dibanderol kisaran 1.100.000 ya. Mikrotik ini sudah gigabit dan Mikrotik ini di level lisensi di level 4 ya. Ini Mikrotiknya, ini kiriman dari Semarang, minta di setting full ya, full untuk setting Mikrotiknya dari login back, mangle sama bisa traffic, dan buat hotspotan sama PPOE juga ya. Dan untuk Mikrotik ini tipe RB760i GS ini, itu RAM-nya 256 MB ya. Ini untuk CPU-nya itu pakai Core 4 ya, atau istilahnya pakai prosesor MediaTek 2 ya. Untuk Mikrotik ini sudah ada slot memori untuk micro SD dan USB juga ya. Ini Mikrotiknya bentuknya, untuk portnya itu ada 5, dan Mikrotik ini sudah gigabit ya, sudah gigabit. Ini Mikrotiknya seperti ini ya guys, ini paketan dari Semarang ya, untuk minta setting. Oke, untuk inilah tampilan dari Mikrotik RB760i GS ya guys. Nah, ini untuk support sudah router OS versi 6 ya, ini bisa support ya. Dan untuk portnya bisa buat PPOE ya. Ini tampilan seperti ini ya. Ini sudah saya pernah setting 2 kali, yang satu dari Sulawesi, satunya lagi dari Semarang. Oke, inilah video review tentang Mikrotik RB760i GS ya. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Dukung selalu channel saya ya, biar mendapatkan video-video konten terbaru dari saya guys. Jangan lupa juga di share ya. Untuk masalah jasa setting remote, silakan japri di kolom komentar saya. Untuk bergabung ke grup WhatsApp saya juga silakan. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.